Ya, setelah akhirnya Anda mendekam 6 tahun di dalam penjara... ...apakah sampai detik ini Anda merasa tidak bersalah? Bukan suara rasa. Tidak ada bukti yang menunjukkan saya salah. Itu fitnah jahat mereka. Uh, kalau, kalau dikatakan salah, harus ditunjukkan bukti. Ini bawa ke mahkamah semuanya tidak relevan. Yang uh, saksi yang kita kemukakan tidak relevan. Dan paling akhir saya dapati satu video... clipping dalam tempoh bulan yang lalu dan saya tunjukkan kepada masyarakat Malaysia apa isi video isi itu Isi video yang dirakam tahun 2002 tatkala saya di penjara ialah kenyataan uh, seorang uh, pengacara ya. ber, uh, berbicara dengan ketua hakim negara yang tertinggi yang mengatakan bahawa seorang saudagar judi akan membayar hakim dan uh, asalkan Anwar dan beberapa teman-teman lain terus dipenjarakan. Ini di sudah Omis. dipublish, sudah dipublikasikan. Sudah dipublish tapi di Malaysia kerana media itu dikontrol semuanya oleh partai pemerintah. Tetapi melalui YouTube, melalui blog, melalui website itu memang meluas sekali. Sehingga kan ada uh, bantahan uh, tunjuk uh, perasaan oleh 2000 uh, pengacara di Putrajaya minggu lalu membantah kerana jelas hakim-hakim sudah dibeli, menteri sudah dibeli oleh taukai toke judi. Mereka melakukan demonstrasi ya, turun ke jalan begitu. Ya. 2000 um, ribu pengacara. pengacara. Ya, ini luar biasa kalau dalam tradisi Malaysia. Turun ke jalan ini bukan suatu tradisi kita. Kalau Anda butuh lebih banyak kita kami punya di sini. <laughs> di Indonesia kita bisa ratusan ya, ratusan ribu. Enggak <laughs> usah khawatir. Makanya saya eh. kemari. Pekerja <laughs> Baik, tentu menarik untuk mengetahui mengapa Perdana Menteri waktu itu Mahathir Muhammad begitu marah, begitu jengkel melihat ulah sang anak emas yang sebenarnya adalah putra mahkota.